kan video lama itu. Kita udah. Ya, insya Allah. Ya. Ya. Jadi untuk menghadapi Papua ya tadi itu kita akan mengedepankan politik diplomatik militer antar wilayah yang ada di perairan Irian itu. Ya, kita akan perketat, kita akan buat semacam MOU agar terjadi agar ada hubungan diplomatik, mungkin latihan bersama atau pertukaran pelajar dan sebagainya itu untuk mempererat hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga khususnya di wilayah di sana ya, wilayah Papua. Ya, strateginya akan pendekatan diplomasi. Maka tadi itu saya akan mengedepankan operasi intelijen dan teritorial dengan diplomasi. Minta sudah dan mohon doanya supaya bisa segera selesai dan tawanannya bisa segera kembali ke negaranya. Mohon doa restu semua masyarakat. Makasih.